إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى وأتيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib melanjutkan khutbah, saya mengingatkan seluruh jamaah untuk mengangkat kepalanya, membuka matanya, karena khutbah ini adalah bagian daripada rukun salat Jumat. Jangan sampai ada yang tertidur, apalagi berniat untuk tidur di dalam khutbah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, hadirin sekalian. Selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Siapapun dia. Bahkan hadirin mulia, seluruh nabi berkumpul tak akan mampu memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak ada kekuasaan apa-apa. Di dunia dan di akhirat yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Inilah keyakinan orang beriman, hadirin mulia. Orang beriman tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk senantiasa mengusahakan iman. Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang mampu memelihara seluruh ciptaannya, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang berkuasa memberikan rezeki kepada makhluknya, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Allah mematikan, selain Allah dimatikan. Seluruh dunia membunuh kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh manusia berkumpul, berkolaborasi dengan jin, dengan malaikat, dengan seluruh virus, tak akan mampu membunuh satu orang manusia. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Tak akan ada satu orang pun yang mampu menyelamatkan, menghidupkan. Jadi hadirin sekalian, orang beriman tenang hatinya, hadirin mulia. Dan Nabi berjanji tidak akan mati satu orang manusia, seorang hamba, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Apa yang kita takutkan? Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.
Siang hari ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Yang menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana-suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Begitu juga Allah berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah, tambah kaya, tambah hina. Makanya hadirin sekalian, dapatkan Allah, kita akan dapat segala-galanya. Tapi apabila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Rasa ini milik Allah. Allah meletakkan rasa di hati-hati manusia. Allah berkuasa menjadikan surga rasa neraka, neraka rasa surga. Api yang menyala-nyala hadirin mulia, mestinya panas dan membakar Nabi Ibrahim. Tapi orang-orang bertanya, bagaimana rasanya api wahai Ibrahim? Beliau menjawab, serasa taman-taman surga. Kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. Begitu juga hadirin mulia, Namrud laknatul alaih berada di dalam istana yang mewah, tapi dia hidup gelisah kepanasan seperti di dalam neraka. Makanya hadirin mulia, orang beriman faham betul, yakin sempurna kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan hanya dalam mentaati Allah saja. Siapa saja yang mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa, dia hina. Saat orang miskin tinggal di pedalaman, di perkampungan, tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Ketika dia bicara, tak ada orang mendengarkan dia. Dia bagi usulan, tak ada yang terima usul dia. Dia pinang anak orang, tak ada yang menerima dia jadi menantu. Tapi di hati orang semacam ini ada Allah. Yakinilah, orang miskin semacam ini, dia lebih mulia dalam pandang Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Makanya wajib khatib setiap Jumat mengingatkan jamaah untuk meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Hari ini kita salah faham. Kita memuliakan orang karena pangkat dan jabatannya. Kalau ada pejabat-pejabat yang datang, kita semua bergembira, berlari-lari menyambut dia. Tapi ketika ada saudara muslim kita yang miskin datang, semua menghinakan dia, bahkan ada yang mengusir. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirin mulia, yakinlah, satu orang miskin yang beriman, dia adalah calon raja di syurga. Dia adalah calon ratu bidadari di syurga. Maka ulama sampaikan, muliakanlah saudara-saudara muslim kalian seperti kalian memuliakan seorang raja dan ratu. Apalagi tamu hadirin sekalian. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu-tamu kalian. Hari ini kita telah kehilangan adab, kehilangan sikap kepada orang-orang yang datang. Mestinya hadirin mulia, orang yang datang ke rumah kita, datang ke kampung kita, kita muliakan. Meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir. Siapa yang kedatangan tamu yang tidak dia kenal? Dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguh itu adalah tamunya Allah. Tapi siapa yang kedatangan tamu yang dia kenal, itu adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamu. Nah, jadi hadirin sekalian, penting perkara ini diulang-ulang. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Hari ini umat Islam, kalau ilmu jangan ditanya hadirin mulia. Kathir ilm, ilmu tinggi, tapi amal hadirin mulia lemah. Buktinya apa? Coba lihat masjid-masjid ketika sholat subuh. Ya Alhamdulillah di masjid kita ada jamaahnya. Tapi kalau berkelilinglah, sekali-sekali bapak-bapak, tuan-tuan semua berkelilinglah ke kampung-kampung. Pergi ke pedalaman-pedalaman. Pergi ke provinsi yang lain. Lihat bagaimana keadaan sholat subuh. Menangis kita hadirin sekalian. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau kalian melihat jumlah umat Islam, lihatlah ketika sholat hari raya Idul Fitri. Lihatlah ketika sholat Jumat. Itulah umat Islam. Tapi kalau kalian ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Karena sholat subuh dan isya berat bagi orang-orang munafik. Jadi hadirin sekalian, ini penting, diulang-ulang lagi hadirin mulia. Tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja. Ketemu petani, ingatkan petani yang memberi buah adalah Allah, bukan pertanian kalian. Itu buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah.
Ketemu pedagang, ingatkan para pedagang, hai pedagang, yang memberi kamu rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Azan berkumandang, tinggalkan tokomu, pergi ke masjid, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Itulah orang beriman, hebat orang beriman yang hadir mulia. Orang beriman tak yakin kepada yang nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa? Orang yang percaya kepada yang tidak tampak, percaya kepada yang ghaib, yakin sempurna kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, hadirin sekalian. Kembalilah kepada Allah. Dalam satu perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau mengatakan, siapa yang yakin dengan kekuasaan di dunia, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan pernah dikurangkan hartanya, tak akan pernah disesatkan, dan tak akan pernah dimatikan akalnya. Maka banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah ketika sendirian, dakwahkan ketika berjumpa dengan umat, ajak seluruh orang kepada Allah, ajak orang kafir masuk Islam, ajak orang Islam masuk masjid. Inilah kerja kita. Kerjanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah illallah. Pekerjaan yang paling bergengsi yang pernah ada di muka bumi. Pekerjaannya para nabi, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis merengek memohon hidayah. Sudahkah kita buat perkara ini, hadirin mulia? Sudahkah kita jadikan masjid sebagai tempat favorit kita? Apakah hati kita semua sudah terpaut kepada masjid? Apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan berjumpa dengan Allah nanti di syurga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kalian menjaga solat 5 waktu berjamaah di masjid, menghidupkan sunanul huda. Sesungguhnya solat 5 waktu berjamaah di masjid termasuk sunanul huda, jalan-jalan hidayah, hadirin sekalian. Saya pertama kali hijrah, saya masih teringat, di Bali inilah tempatnya, hadirin mulia, di Legian, di Kuta. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, tapi di Pantai Kuta, di sana, di tempat hiburan malam. Ada teman-teman yang mengajak masuk masjid. Alhamdulillah ketika itu, hadirin, saya masih teringat 20 tahun yang lalu. Satu orang membaca ta'lim di depan saya, kitab Fadha'il Amal. Membaca satu hadis yang populer yang saya yakin bapak-bapak, tuan-tuan sering mendengar hadis ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Sungguh, kata Nabi, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Apakah kita tidak pernah mendengar hadis ini? Apa pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu? Betapa murkanya Rasulullah kepada orang yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan hari itu, saya waktu itu masih metal, hadirin sekalian, rambut masih panjang, gondrong. Waktu itu saya angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu murkanya Rasulullah kepada orang sholat di rumah, wallahi demi Allah, aku tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati. Sebetulnya, hadirin mulia, kalau kita mau berjanji, bersumpah kepada diri kita sendiri, maka 5 waktu sholat berjamaah seperti ini ramainya, hadirin sekalian. Kenapa sholat Jumat ini ramai? Padahal sholat Jumat lebih susah daripada sholat zuhur di hari Kamis. Kenapa sholat hari Kamis itu sepi masjid? Kenapa sholat asar sepi masjid? Kenapa sholat Jumat tak penuh, tak muat masjid? Seakan-akan masjid harus dilebarkan. Karena seluruh orang yang datang sholat Jumat hari ini adalah orang yang telah memasang niat dari satu Jumat sebelumnya. Jumat depan, aku mau ke masjid lagi. Coba pasang niat nanti, Pak, asar aku ke masjid lagi. Maka asar seperti ini ramainya sholat di masjid kita. Perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan akan jadi susah. Ya, main-main, hadirin mulia. Siapa yang salat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam bertakbir, kita di belakang, tak satu waktu pun kita masbuk, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahannam, dijauhkan dari sifat munafik. 40 hari berturut-turut, Pak. Kita mesti mengkhususkan waktu kita menunggu-nunggu waktu sholat dengan beritikaf di masjid. Kalau sibuk dengan bisnis perniagaan, saya yakin tak akan ada yang mampu mengamalkan hadis ini. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, perbaiki sholat kita. Kalau orang memperbaiki sholatnya tanpa sadar, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Sholat seperti kepala pada badan. Orang tak berkaki, tak bertangan, kita kasihan. Tapi kalau orang tak berkepala, hadirin mulia,
dia seperti hantu yang berjalan. Wasta'inu bisabri wa shalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat, selesaikan semua dengan salat, salat, salat. Kalau perlu hadir mulai sebelum azan berkumandang, kita sudah duduk di masjid. Karena azan itu sebetulnya dipanggil, diteriakkan untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk dengan dunia. Waktunya sholat kau masih di pasar, diteriakin pakai speaker. Tapi hari ini umat seperti orang tuli dan buta. Orang tuli hadir mulia, sebagaimana besar pun speaker masjid tak akan didengarkan karena dia tuli. Yang tuli bukan telinganya tapi hatinya. Meskipun kita telah buat spanduk besar-besaran makmurkan masjid, kirim WhatsApp, dia buta, dia tak bisa membaca. Bagaimana solusinya hadirin? Ini kepada seluruh tamir-tamir masjid yang dimanapun saya jumpai, saya ingatkan, datangi umat ke rumah-rumah mereka, pegang tangan mereka, kalau perlu gendong mereka ke masjid, rangkul mereka, peluk. Jadikan masjid sebagai tempat terindah. Orang masuk masjid jangan sampai ada yang keluar dari masjid keadaannya sama. Orang lapar masuk masjid harus kenyang keluarnya hadirin mulia. Orang haus harus hilang dahaganya. Orang stres harus tersenyum keluar dari masjid. Ada orang-orang berdakwah di dalam masjid. Ada orang-orang menghidupkan ta'lim hari-hari di dalam masjid. Ada orang-orang membaca Al-Quran, menghafal Quran, tafizul Quran. Di masjid-masjid harus ada pesantren. Jangan sampai di masjid kita tidak ada orang belajar Al-Quran hadirin mulia. Banyak masjid bagus-bagus, tapi ketika selesai sholat dikunci itu masjid hadirin mulia. Pengurus masjid takut barang-barang masjid hilang karena masjid terlalu bagus. Mestinya pengurus masjid bermusyawarah bagaimana menjaga amalan masjid, bukan menjaga barang masjid. Ketika amalan masjid dijaga hadirin mulia, maka akan ada 24 jam orang yang bergiliran bergantian menjaga masjid, berkhidmat di masjid. Empat amalan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ada di masjid kita. Yang pertama dakwah ilallah, yang kedua ta'lim wa ta'lum, yang ketiga zikir dan ibadah, dan keempat khidmat, melayani. Di setiap masjid mesti ada tempat makan seperti masjid Nabi. Di Sidawi ada ashabus sufah, di tempat sufah mereka makan di sana. Enggak semua kita kaya hadir mulia. Jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang miskin mereka kelaparan datang ke masjid. Maka fikirkan hadirin mulia, fikirkan bagaimana memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Karena seorang rabbi Yahudi mengatakan, kami tidak takut dengan senjatanya umat Islam, kami tidak takut dengan perekonomiannya umat Islam, kami tidak takut dengan jumlahnya umat Islam. Yang kami takutkan ketika sholat subuh kalian telah seperti sholat Jumat. Ini hadirin mulia, ini misi besar kita. Maka saya hadirin mulia, Allah hantar lagi ke masjid yang indah ini. Saya berharap di masjid kita nanti ada satu madrasah besar yang mendunia. Dari masjid-masjid kita, dari masjid IKMS ini hadirin mulia, dikirimkan dai-dai ke seluruh dunia. Diekspor hafiz-hafiz Al-Quran ke Jepang, ke Eropa, ke Rusia, ke Amerika. Di mana-mana hari ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka wake up, bangunlah wahai kaum muslimin, bangunlah, mari kita bekerja sama dalam dakwah. Kalau saja kita berbeda-beda pandangan pendapat hadirin mulia, itu bukanlah sebuah persoalan masalah. Selama kita masih ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah semua masuk syurga. Orang-orang NU insya Allah semua akan masuk syurga. Orang-orang Muhammadiyah insya Allah semua akan masuk surga. Orang-orang Salafi semua insya Allah masuk surga. Teman-teman tabligh semua insya Allah masuk surga. Semua kita selama kita Allahnya sama, Nabinya sama, kitab sucinya sama, sujud masih menghadap kepada kiblat. Tidak ada perbedaan, beda-beda masalah, kira masalah sudut pandang saja yang berbeda. Saya dari sini memandang sebuah angka itu 6, tapi jamaah akan mengatakan itu bukan 6, tapi itu 9. Tidak perlu kita harus ribut dan berantem mempermasalahkan masalah ini. Masalah posisi kita yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jangan jadikan perkara-perkara ini sebuah persoalan. Dan jangan sampai coba-coba orang yang bukan ulama, yang bukan alim, ikut-ikutan bicara masalah ini, masalah khilafiyah. Karena khilafiyah adalah monopoli ulama. Tundukkan hati kita. Imam Syafi'i mengatakan ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Biarkan guru-guru kita berfatwa, kita ikut saja. Sami'na wa ata'na. Kaidah dalam beragama hadirin mulia, kalau saya punya dalil, bapak punya dalil, kita harus saling menghormati. Kalau bapak punya dalil, saya tak punya dalil, saya harus menekan nafsu saya untuk mengikuti apa yang bapak sampaikan. Kalau bapak tidak tahu dalilnya, saya sampaikan sebuah dalil yang benar, yang sahih, maka bapak harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau kita sama-sama tak tahu dalilnya, mari kita bergandengan tangan mencari ilmu, mencari guru, datang ke guru-guru kita, duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Maka hadirin mulia, ketika sifat tawadu ada di hati kita, maka itulah keindahan akhlak. Tawadu itu apa kata ulama? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Itu tawadu.
orang-orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Muliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kenapa? Hari lahir mereka lebih dekat kepada hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kita. Muliakan mereka karena kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Letakkan diri di bawah rumput sehingga ketika ada orang menghina kita, kita tak akan marah karena kita memang orang hina. Masih banyak kesalahan saya yang kamu enggak tahu, yang kamu enggak tahu masih banyak lagi. Yang kamu tahu baru sedikit. Tapi ketika ada orang menyambut kita, memuliakan kita, kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku dimuliakan oleh orang-orang ini. Tapi kalau orang sombong hati mulia, gampang marah, gampang tersinggung. Estimasi dia terlalu tinggi terhadap dirinya. Sehingga ada satu kisah menakjubkan hati mulia dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika satu orang membuat sebuah challenge hadirin mulia, tantangan, siapa yang bisa membuat Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu marah, murka, maka diberikan uang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu 4,5 M, 4 koper uang 100 ribuannya. Maka hadirin mulia, ada satu Yahudi mengatakan, aku siap, aku bisa buat dia marah. Dia katakan, ini ada uang 1000 dinar, kalau kau mampu membuat orang itu marah, maka uang ini milikmu. Apa yang terjadi hati mulia? Maka Yahudi tadi datang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Dia katakan begini, dia diam saja, bingung apa, kenapa kau marah-marah. Sampai puncaknya Yahudi tadi meludahi muka Sayyidina Ali Zainal Abidin dan dia pun mengusap ludah tadi dan minta maaf, kenapa kau meludahi saya? Dia tidak marah. Maka Yahudi tadi pun bingung. Satu orang datang berbisik ke telinga dia, eh, kau tahu siapa orang yang kau ludahi itu? Dia adalah cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung minta maaf, maafkan aku. Dia ditanya, kenapa kau meludahi saya? Satu orang telah memberikan aku janji 1000 dinar kalau aku mampu membuatmu marah. Tapi ternyata kau tak marah. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Wahai temanku, saudaraku, sekiranya kau ingin uang 1000 dinar, beritahu kepada aku, tak perlu kau meludahi aku. Mari ke rumahku, kuberikan uang itu kepadamu. Ini akhlakul azimah, akhlak yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Apabila akhlak itu ada pada diri kita semua hadirin mulia, insyaallah kita menjadi insan yang indah dan berakhlak mulia. Allah beri kita dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri. Jadi hadirin sekalian, di khutbah pertama ini saya mengingatkan lagi, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, come back to sunnah, makmurkan masjid-masjid, cintai para ulama, basahi lisan dengan zikrullah, muliakan seluruh orang Islam seperti memuliakan raja dan ratu, tasikhuniyah, luruskan niat sebelum, sedang dan setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar, dan yang terakhir banyak-banyaklah ingat mati, karena Allah telah bersumpah demi waktu-waktu wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, di khutbah kedua mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna
Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya awal al awalin ya akhir al akhirin ya dzal quwwati matin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin. Ya Rab, ya Allah, kami duduk bersimpuh di Masjid Muhajirin ini, ya Allah, mengharap ampunan-Mu, ya Allah. Ampunkan seluruh dosa dan khilaf kami, ya Allah. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ampunkan, ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa umat Islam di seluruh dunia, baik yang masih hidup apapun yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, ya Allah, keadaan-keadaan kami, ya Allah. Bila ada yang sakit di majlis ini, angkat penyakit kami. Bila ada yang sempit, lapangkanlah kehidupan kami, ya Allah. Bila ada yang berhutang di antara kami, ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan anak yang saleh dan salehah, alim dan alimah, dai dan daiyah, hafiz dan hafizah. Istri kami, jadikan penyejuk mata kami, ya Allah, istri yang salehah. Ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami sehingga kami menjadi asbab hidayah bagi orang memandang kami, ya Allah. Jadikan diri kami semua sebagai asbab hidayah, ya Allah. Hantar kami berdakwah, melanjutkan kerja Rasulullah, menyebarkan agama ke ujung-ujung dunia, ya Allah, dengan harta kami sendiri dan diri kami sendiri, ya Allah. Hantar kami ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, Afrika, Australia, ke ujung-ujung dunia, ya Allah, menjumpai umat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Nabi, ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengajak orang-orang Jepang, orang-orang Korea, semua masuk ke dalam agamamu, ya Allah. Pilih kami menjadi da'imu, ya Allah. Gunakan kami sisa umur kami untuk berdakwah dan ibadah, ya Allah. Ya Allah, baca hajat kami, ya Allah. Kami ingin sekali menatap indahnya wajah Rasulullah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk berselawat sebanyak mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan mulia, matikan dengan keadaan mulia, matikan dengan husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allah Allah.